selama ini beredar video seorang istri yang menggoreng koleksi ikan hias suaminya. Sang istri melakukannya lantaran jengkel dengan suami yang hanya sibuk mengurus ikan kesayangan. Wanita ini membagikan momen tersebut melalui unggahannya di akun TikTok @bunga_bunga. Pada video pertama, ia sangat kesal dan berkata semuanya gara-gara ikan. Semua gara-gara ikan nih, ikan lagi, apa-apa, ikan kita gorengin aja ikannya, makan tuh ikan. Ia juga mengungkapkan sering gagal jalan-jalan dan punya waktu berdua sama suami gara-gara ikan. Tak tanggung-tanggung, 80 ekor ikan ludes digoreng dan seketika berada di meja makan. Dalam video berikutnya, wanita ini membeberkan harga ikan-ikan itu yang ternyata sangat mahal. Jika ditotal, bisa seharga mobil mewah. Dia bahkan merekam reaksi sang suami setelah mengetahui ikan-ikan kesayangannya digoreng. Tak mampu berkutik, si suami hanya bisa ngambek sambil pasrah menyaksikan nasib ikannya. Waduh, jadi ikutan sedih ya Sobri. Kalau menurutmu gimana? Tulis di kolom komentar ya.